Yo, selamat malam Semarang TV. Kita bernyanyi gembira, sendau gurau datang menghibur Anda. Singa. Gak peduli asalmu, gak peduli siapa kamu, gak peduli hartamu atau berapa followersmu. Lupakanlah masalahmu, hapuslah air matamu. Kita harus happy selalu, bersama kita bersendau gurau. Bersama kita bernyanyi ceria, lupakanlah saja semua duka lara. Kita bernyanyi gembira, sendau gurau datang menghibur Anda. Lupakanlah masalahmu, usaplah air matamu. Kita harus happy selalu, bersama kita bersenang gurau. Bersama kita bernyanyi ceria, lupakanlah saja semua duka lara. Bersama kita bernyanyi gembira, sendau gurau datang menghibur Anda. Bersama kita bernyanyi, lupakanlah saja semua duka lara. Bersama kita bernyanyi gembira, sendau gurau datang menghibur Anda. Sendau gurau datang menghibur Anda. Sendau gurau datang menghibur Anda. Wujus, tepuk tangannya Lipsi, banyak banget Mam. Sampai rakrumu tepuk tangannya. Cik. Oke. Kita sapa dulu buat yang di rumah ya. Kembali lagi di acara musik di mana tempat musisi-musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi tentunya hanya di Musik Jengkrik. Waduh. Ngomong-ngomong, hari ini malam ini kita kompak ya. Oh, hitam semua ya. Hitam. Wah, ini stocking ya. Lain kali pakai stockingnya jangan yang hitam ya, Mas. Enggak, stockingnya tadinya cuma niat di lutut, cuma sampai kepala. Oh gitu. Salah. Hitamnya lengan panjang kalau orang biasa juga ya. Iya, asli. Hitamnya total ya. Wah. Kamu tahu enggak Fer, band yang satu ini yang tadi nyanyi? Oke. Udah tahu belum? Tahu dong. Semua orang di sini tahu karena malam ini kita punya tamu yang kayaknya enggak pernah sedih. Wah, enggak pernah sedih. Kenapa tuh? Benar. Kok bisa? Kalau menurutmu kenapa mereka nggak pernah sedih? Pertama dilihat dari namanya, nanti abis ini kita kasih tahu ya. Okay. Terus kedua, tadi bisa dilihat dari performance-nya. Semuanya tuh kayak energik gitu loh. Energik banget ya, kecuali drummer-nya susah kayaknya. Main drum soalnya. Enggak, tapi dia sebenarnya jempolnya tuh gerak-gerak. Oh gini ya, oke. Okay. Kamu pernah tahu jempolnya? Soalnya tadi nih ya. Oh jempol, kamu tahu dalamnya? Wah. Oke, siapa sih namanya? Langsung aja nih kita panggil. Iya, ya. Oke, langsung aja sendau gurau. Luar biasa. Langsung aja kita panggil ke sini yuk. Oke, bisa ditaruh dulu pusaka-pusakanya. Wah. Halo. Halo. Luar biasa, ganteng ya. Sekarang Pak dong. Oh, Pak ya. Oke. Silakan sini. Boleh. Mau duduk di mana, Mas? Wih. Boleh. Aduh.
Kurang. Silakan. Oh, pas. Itu Mas saksofonnya, wah luar biasa ini. Sini Mas. sini Mas. Boleh Mas. Loh, ini kosong Mas. Hei, lihat siapa itu? Apa tuh? Ini aduh, dulu gaya-gayaan surut panggung. Iya, butuh model video klip. Aduh. Jangan. Aduh. Beda, beda ya. Beda ya. Beda band ya. Kalau ini kelihatan bedanya. Ini kita kompak banget ya, hitam-hitam semua. Kira-kira kita dalam rangka apa sih kayak hitam ini? Dalam rangka menyambut Hari Mas Ayib. Hari lahirnya Mas Ayib ya. Hari lahirnya Mas Ayib. Benar. Kenapa kok hitam hari lahirnya Mas Ayib? Hitam dulu bedongnya itu... hitam. Salah. Salah tau. Kenapa? Salah cetak. Clear. Salah cetak ya. Kemarin tuh sebenarnya putih, cuma pas Agustus kan dia oh, lomba ya. Ngecat jalan harusnya hitam putih. Ngecat jalan. Beethoven. Udah balik lagi aja ke Sendauguro deh. Iya. Coba dong Mas diperkenalkan dulu namanya Sendauguro ini personilnya siapa aja nih? Siap. Jadi kita dari Sendauguro, saya Fajrin vokalis, nih ada Mas, siapa Mas? Iqbal adisional saxophone-nya. Ini ada Mas siapa? Kenalan satu-satu ya? Ya. Saya Arnen, ada bass. Arnen. Masa kamu gak kenal tuh? Ini seniornya seni musik UNES loh. Salon dosen UNPAD. Kuliah-kuliah jojo di UNES. Nanti kenalan di belakang ya. Oh iya. Oke, terus? Lanjut. Wah, itu tolong bantu ya, tolong bantu. Gue suka gaya lo, gue suka gaya lo. Kesulap lo ini lo, Fer. Saudara yang mandra. Saya Boy, pemain kedang. Boy? Boy. Nama asli Boy. Nama asli siapa? Nama asli gak menurut gue itu, Fer? Nama aslinya siapa? B-O-Y. Oh, B-O-Y. Berarti ibunya kalau manggil, hi my boy. Gaul banget. Saya Hendra. Wah, dia sukanya gitar. Megang gitar, Fer. Tapi sekarang pegang apa, Mas? Ya, coba dong. Bojone ning ngarepan. Astagfirullahalazim. Bojone ra mungkin marah toh, Yip. Mas, malam Jumat. Dah, yuk. Ini iki wedo dhewean. Lah iya, piye ki gilir iki. Oke. Balik lagi Sendauguro. Iya. Mau nanya apa, Vela? Tentang apa, Fer? Yang pertama nama ya, yang filosofi ya. Iya. Unik banget namanya Sendauguro gitu. Sendau, ada U-nya. Sendau. Normalnya Senda ya? Ya, memang nama kita sempat bingung ya. Sempat akhirnya kita kungkum di Tugu Soeharto. Wah, akhirnya kita nemu ya, satu nama. Tahu gak kungkum? Definisi kungkum itu apa ya? Tolong yang spesifik. Itu berendam. Berendamnya berlima. Iya, masa berdua. Berendam berlima, oke. Ya akhirnya nemu kata itu Sendauguro. Jadi memang sebenarnya ada kepanjangannya Sendauguro itu dari kata seni, dakwah, ukhuwah dan sambil bergurau. Waduh. Luar biasa sekali. Ini yang luar apa Vera apa? Assalamualaikum. Yang punya ide gitu siapa Mas? Yang kita pertama kita langsung jadi kita bikin grup akhirnya nemuin kata itu sebenarnya bukan bukan yang ke agama ya, maksudnya bukan. Oh iya, benar. Ini di menurut kita sih untuk dakwah itu kan nggak selalu agama nih, maksudnya kita menyalurkan hal yang positif itu menurut kita juga dakwah sebenarnya. Betul. Jadi namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, luar biasa. Itu artinya apa? Artinya apa Mas Ayib? Ma'rif kan namaku, mungkar kowe. Nakir. Oke, Sendauguro ya. Kan itu nama apa namanya salah satu bulian kepada drummernya. Oh, beda. Kenapa? Kenapa Vera enggak tahu? Oh, lucu dong. Kamu lihat dong. Kenapa? Kamu udah pernah punya yang lucu-lucu begini belum? Coba lihat. Nah, coba tatap. Ganteng. Aduh, pulang-pulang siapa kali jodoh. Oke. Kayaknya kita iklan dulu ya. Dulu karena abis ini pasti teman-teman rumah kalau pengen tanya tentang seputar Sendauguro langsung aja di telepon interaktif kita ada di mana, Fer? 085. Loh, 085. Oh, salah. Itu nomornya Mas Ayib. Aku pengen nyebut Kiko. Mana ya? Maksudnya salah. Ayo gimana Mas Ayib? 024. 746. 53. Nah, itu dia, Fer. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di musik. Jeng, jreng.